Ini adalah Singapura. Hanya berbatasan laut. FDW Family. Kita akan melihat Singapura dari ketinggian Menara Masjid Jabal Arafah di Batam. Naik tangga dulu kita, guys. Aduh. Harus berhati-hati. Oke, ini kita berada di atas ketinggian. Jadi di seberang sana itu Singapura, guys. Kita zoom dulu. Nah, itu adalah Singapura. Dari Batam sangat jelas sekali Singapura. Kira-kira jaraknya kurang lebih 13 kilo. Ini Singapura, guys. Jadi itu yang di seberang laut adalah bangunan-bangunan Singapura, guys. Jadi seperti ini jika di malam hari pemandangan Singapura dari Batam. Tuh, jadi gedung-gedung yang di ujung itu Singapura, guys. Oke, ini pemandangan malam di Batam, tepatnya di daerah Nagoya dan Jodoh. Lalu lintas yang cukup ramai lancar. Kita lihat Batam di malam hari seperti ini keadaan Batam. Ini adalah komplek pasar, pertokoan, serta komplek-komplek apartemen yang berada di daerah Batam. Ini dia Singapura. Itu adalah wahana biang lala tertinggi di Asia Tenggara yang berada di Singapura, nampak dari Batam. Karena cuaca malam ini cukup cerah, jadi terlihat jelas. Tapi kalau cuacanya berkabut atau hujan, maka kurang jelas dilihat dari sini. Ini komplek Tamrin yang berada di daerah Nagoya. Hotel Aston. Komplek Tamrin Nagoya. Ini adalah Singapura. Hanya berbatasan laut.
dengan Batam.